Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bustan Andese. Ya, bagaimana kabar kawan-kawan hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga dalam perlindungan Allah SWT. Di video kali ini saya akan mereaksi sebuah lagu lagi darinya Betran Pito dan Soimah yang berjudul Suci Dalam Debu. Di video kali ini saya sangat penasaran sekali bagaimana penampilan Betran Pito dan Soimah. Ya, daripada teman-teman penasaran, saya juga penasaran banget yang saya lihat tadi di YouTube lagi trending ya. Bagaimana duetnya Soimah dengan Betran Pito? Ya, teman-teman, daripada lama-lama kita penasaran ya dengan videonya Betran Pito dan Soimah. Lebih baik kita langsung saja ke videonya, teman-teman ya. 1 2 3 let's go, kita ke videonya langsung ya. Wah, Soimah ini. Di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu melihat kesucian terlindung jua. Betran Pito. Oh, Betran Pito. Wah, sorakannya sangat gemuruh sekali nih. Suara penonton luar biasa, luar biasa. Wah, ini seru ini. Hina, namun
Oh, Betran goyang, bro. Asik. Betran goyang, bro. Keren, ini keren. Wah, mantap bro, Betran Peto luar biasa ya. Wah, luar biasa ini Betran Peto Putra Ongsu ya. Wah, sangat-sangat luar biasa sekali suara Betran ini ya. Ya, sangat luar biasa sekali penampilan Betran Peto dan Soimah di panggung Indosiar ya. Prestasi kita ini yang Betran. Apa kabar Betran? Betran Peto Putra. Ini sangat Betran Peto ini sangat beruntung sekali bisa berduet dengan artis papan atas ya, seperti contohnya Soimah ya dan yang lain-lain. Betran Peto ini suaranya sangat wah luar biasa sekali ya. Ya, di video tadi ini juga kita melihat Betran Peto sangat bersemangat sekali berduet dengan Mbak Soimah. Dan pas tadi dia berjoget, wah itu seru sekali bro, benar-benar mantap bagi saya ya. Ya, jadi sekian dulu dari video react Soimah dan Betran Peto ini yang sangat luar biasa sekali ya, yang sangat-sangat wow sekali. Ya teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, harap di like ya dan komen, share juga pastinya. Silahkan di komen di kolom komentar di bawah ya, tentang apa yang mau teman-teman react. Saya akan react nanti, asal komen saja di bawah nanti ya. Semoga teman-teman sekalian terhibur. Jika ada perkataan saya yang salah, baik itu di awal video ataupun di akhir video, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena saya juga lagi belajar react ya. Ya, jadi sekian dulu react video kali ini kawan-kawan. Dan tunggu video react selanjutnya ya. Nanti saya akan buatkan video react selanjutnya, insya Allah besok atau lusa ya, secepatnya ya. Mungkin ada requestan dari kawan-kawan yang ya, secepatnya akan saya react. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.